Tubuh Selin Evangelista ambruk dan kini terbaring di rumah sakit. Gimana info selengkapnya? Saksikan di Crime and Frame. Halo, balik lagi sama aku Nana. Artis Selin Evangelista kembali dilarikan ke rumah sakit. Dan postingan sang suami, Stephen William, menjadi perhatian. Padahal rekan Melanie Ricardo dan Indra Herlambang itu beberapa waktu lalu masuk instalasi gawat darurat. Kini, Selin yang juga host Kopi Viral TransTV membeberkan jenis sakit yang dideritanya. Ternyata, Selin Evangelista jatuh sakit karena kelelahan. Pekerjaan yang padat membuat Selin kurang memiliki waktu beristirahat. Memang selepas berpisah rumah dari Stephen William, sang aktris dibanjiri tawaran pekerjaan dari berbagai program acara di televisi. Pada Minggu 8 Agustus yang lalu, wanita 29 tahun tersebut mengungkapkan kondisinya melalui sosial media. Syukurnya terucap lantaran mendapatkan penanganan terbaik dari dokter Siska. Namun kondisi Selin kembali melemah sehingga harus mendapatkan perawatan lebih lanjut di rumah sakit Brawijaya. Kerabat dekatnya secara terus-menerus memberikan perkembangan Selin melalui postingan Instastory. Keadaan Selin kembali diungkap oleh Dirani Hartono, tampak terbaring lemah di atas ranjang pasien. Di tangannya sudah terpasang saluran infus dan tubuhnya tertutup hangat oleh selimut. Walau sempat masuk IGD, Selin meminta orang-orang tidak panik dengan keadaannya. Tampak postingan Stephen William terbaru, tidak ada terkait Selin Evangelista jadi perhatian. Meski begitu, Selin pun bersyukur masih ada anak-anaknya yang setia menemani dan merawat dirinya. Sebagai suami dan istri yang masih sah, Stephen William pun terus berkomunikasi dengan Selin walau sudah tidak serumah lagi. Nah itu tadi kondisi Selin yang sedang sakit karena kelelahan. Saksikan terus program Fame and Frame di kanal YouTube Banjarmasin Post News Video. Jangan lupa like, komen, share, and subscribe channel YouTube kami. Dadah!